Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Optik Nusantara beserta Pak Haji Subhan, alhamdulillah hari ini telah melakukan bakti sosial di Pondok Pesantren Al-Kautsar Cilimus Kuningan, yaitu pemeriksaan kacamata dan pembagian kacamata yang nantinya akan insya Allah kami bagikan setelah jadi. Sekarang udah mencapai 259 kacamata yang akan dibuatkan. Terus terima kasih kepada Kiai Ahmad Fauzan selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Kautsar Cilimus dan jajaran panitia yang ada di Pondok Pesantren Al-Kautsar Cilimus. Saya berterima kasih atas sambutannya dan saya berterima kasih atas jamuan-jamuannya yang sudah kami terima. Alhamdulillah acara kali ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Semoga program yang kami Optik Nusantara bersama Haji Subhan ini berjalan dengan lancar. Untuk itu kami terus berjuang bagaimana caranya acara baksos ini berjalan dengan lancar, terutama untuk pembagian kacamata bagi penghafal Quran dan para ustadz maupun ustazah itu secara gratis, yang dimana kacamata ini membantu untuk para santri atau ustadz membaca Al-Quran lebih jelas, baik berjalan ataupun membaca Al-Quran, yang dimana penyakit mata itu yang bisa dikoreksi oleh kacamata itu ada 3, yang pertama minus, silinder, dan plus. Selain dari itu tidak bisa, seperti katarak, terus ada kelainan yang lain, itu harus dalam bentuk medis dioperasi atau yang lainnya. Nah, di sini kami, tujuan kami itu membantu para santri atau ustadz dan ustazah yang sekiranya terdapat gangguan mata yaitu berupa minus ataupun silinder dan plus. Maka dengan acara bakti sosial ini kami harap sedekah kami atau pemberian kami itu bermanfaat bagi santri ataupun ustadz dan ustazah. Optik Nusantara bekerjasama dengan Haji Subhan ini berencana untuk terus berbagi kacamata gratis kepada para penghafal Quran dan ustadz dan ustazah. Mungkin sedikit itu aja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.